Halo, selamat siang dan selamat berjumpa kembali di Alpin Service. Kali ini kita tidak membahas tentang mikrotik, otek ataupun apa. Kita hanya membahas untuk kali ini unboxing sebuah tablet. Oke. Ini datang dari China. Ini impor dari China. 2 minggu baru nyampe. Oke, kita buka saja ya. Oke, kita buka saja. Oke, ada apa? Ada apa-apa sebaiknya. Buka dulu. Ada sarung. Sebuah showcase. Sebuah keyboard. Keyboardnya sudah QWERTY ya. QWERTY. Oke, kita buka. Kita buka. Coba dulu sini, dalamnya ada apa? Sebuah OTG. Charger. Lima volt 2,1 ampere. Dan sebuah kabel USB. Apa? Ada lagi? Tidak ada lagi. Ding-ding.
Nah, ini sebuah tablet PC. Nggak ada tulisan, cuma ada tulisan Chinese. Ada dua lubang speaker. Ini ada 4 tombol, enggak tahu ini tombol apa. Dan ini tempat slot micro SD. Ini volume. Volume dan power, tombol power. Di sini ada kamera, ada micro USB, dan HDMI. Ini soket earphone. Oh, ini ada. Di sini ada tulisannya home. Ini 3D mode. Ini ada min plus. Ini tombol apa tidak tahu ya. Di sini ada juga tombol min plus. Tidak tahu fungsinya. Oke, coba kita hidupkan. Oh, ini bisa masuk sini. Kita coba dulu. Ya, ini sebuah tablet PC. Ini Windows 10 untuk memorinya 2 GB dengan sistem operasi 32 bit, 64 base processor, nggak tahu ini apa. Aku tidak tahu gimana, belum pernah mainkan ini. Masuk screen. Oke.
Oke, lumayan lah sebuah tablet PC. Menggunakan Windows 10 yang di situsnya dengan harga 1 jutaan, lumayan lah buat kerja, buat setting-setting mikrotik nanti di bawah keluar, jadi nggak ribet lagi bawa laptop yang besar 14 inci. Ya, nanti kita coba install aplikasi ya. Ini terlihat apakah sudah ada office-nya. Ini tidak ada office-nya ya, coba nanti kita install office-nya. Coba kita, oh iya, yeah, ini otomatis juga ya, paling kayak ini ya. Ini sudah saya install aplikasi Google Chrome, Microsoft Office 2016, dan juga ada WhatsApp, dan juga ada Winbox. Besar Alvin Service. Oke, lumayan untuk kan mengetik-mengetik untuk kan sekelas tablet PC ini. Welcome.
Ini speakernya. Ini tampilan Oke, cuma itu yang bisa saya review. Jadi untuk tablet PC yang harga 1 juta di bawah 1 juta lumayan untuk kerja-kerja cocok untuk dibawa keluar untuk kerjakan tugas atau untuk kan setting-setting mikrotik daripada bawa laptop yang besar dan berat lagi. Oke, terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak enak didengar atau gimana, karena saya pun baru coba belajar untuk unboxing sebuah tablet PC ini. Kalau mereknya ini In3D ya, mungkin ini mereknya In3D. Nah, ini In3D. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada kekurangan, mohon dimaaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.